Sekolah SMP Negeri 32 Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, mengajak Wali Kota Samarinda untuk membuat rekaman film pendek tentang narkoba yang berjudul Rumah Baru Kita, yang berlangsung di areal Sekolah SMP Negeri 32 Pulau Atas, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Kegiatan rekaman pembuatan film pendek siswa SMP Negeri 32 merupakan langkah dan upaya untuk memberikan perhatian lebih khusus terhadap generasi muda tentang bahaya narkoba melalui pemutaran film pendek tersebut nantinya yang melibatkan Wali Kota Samarinda Haji Sarijaan. Wali Kota Samarinda Haji Sarijaan dalam rekaman pembuatan film pendek yang berjudul Rumah Baru Kita sebagai pemeran utama tokoh masyarakat yang peduli terhadap anak-anak yang berprestasi dan peduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Bapak dan keluarga melihat vlogmu dan kami senang dan membacanya. Kamu adalah generasi muda yang cerdas dan tangguh. Semoga Akbar bisa menjadi inspirasi bagi kamu. Ya, iseng itu yang bagus dan luar biasa. Ya, teruskan itu. Ini ada hadiah kecil dari Bapak. Kamera yang lagi trendy. Ya, Pak Kepala Sekolah. Dan juga ada hadiah beasiswa untuk Akbar dan adiknya sampai ke Hal senada yang disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Pulau Atas kepada awak media Gerakan Aktif TV. Pada saat usai rekaman pembuatan film pendek, Kepala Sekolah mengatakan dirinya sangat menaruh harapan atas kehadiran Wali Kota Samarinda dalam memberikan semangat dan dukungan sehingga film pendek tersebut dapat menjadi tontonan atau konsumsi publik yang dapat mengedukasi masyarakat dan terutamanya kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. Dari lokasi Sekolah SMP Negeri 32 Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Liputan Gerakan Aktif TV, Aan Fiska melaporkan. Saya sangat terkesan sekali dengan adanya Pak Jaan datang ke sekolah kami untuk membuat film pendek dan sekaligus terima kasih sekali dengan pihak Insanlo karena dengan demikian sekolah kami di SMP 32 ini bisa dikenal oleh masyarakat dan juga bisa ikut ambil bagian daripada penyalahgunaan bahaya narkoba. Harapan saya ke depannya, karena kita hari ini kita sudah disaksikan oleh kota langsung untuk MOU tentang penyalahgunaan narkoba, maka ini akan kita tindak lanjut terus ke depannya agar siswa kita, khususnya SMP 32 ini, terbebas dari namanya penyalahgunaan narkoba.